ya apa sih gitu kan yang bikin kalian pengen ngegacha Raiden Shogun ini, itu selain karena dia cakep gitu, ada tai lalat ya di sini guys ya kan. You will be inlaid upon this statue. Oke semuanya, selamat datang kembali di konten ketiga gacha Genshin Impact dari channel YouTube gua teman-teman. Dan ini adalah update yang sangat gua tunggu-tunggu sebagai player Genshin gitu guys. Gua sangat menunggu-nunggu update 2.1 ini dari banner Yoimi yang kemarin. Itu gua beneran nabung guys, gua beneran nabung primo sampai akhirnya ya banner ini muncul juga. Dan sebelum kita menggacha Raiden Shogun ini guys, biasanya itu kan ada test run gitu ya. Kita test run dulu supaya dapat tambahan primo dikit-dikit lah. Dan kalau nggak salah tuh gue pasti dapat primo juga dari kompensasi ini guys. Lumayan. 300 jadi 600 primo yang gue dapatkan guys. Dan sekarang kita akan melakukan test run ya, atau bukan, mana? Coba karakter Raiden Shogun. Oke, let's go guys. Mari kita coba sebelum kita gacha. Oke teman-teman, kita sudah sampai di halamannya. Wow, akhirnya guys, akhirnya gue bisa melihat dan memainkan secara langsung Raiden Shogun, karakter yang gue tunggu-tunggu si Baal ini guys. Oke, mari kita lihat sedikit statusnya ya. Kita lihat sedikit statusnya, attack-nya oke, tinggi. Dia pasti main. Nah, energi recharge ini udah pasti sih. Gue juga udah nyiapin artefaknya by the way guys. Gue akan bahas lebih dalamnya mengenai status-status ini, soalnya bakalan lama videonya. Jadi nanti gue bahas mengenai status-status si Baal ini, atau kita ngobrol bersama itu pas gue streaming aja guys. Nanti malam abis video ini tayang, nanti malamnya gue bakal streaming buat ya ngebahas lebih dalam tentang si Baal ini dah. Sekarang kita akan coba terlebih dahulu guys. Bentar, basic attack. Set. Widih. First attack. Mantap. Kayaknya. Oh ini guys nih, ini yang nanti bakal, aduh gitu deh, susah deh ngejelasin deh. Oke, ini bakal keren banget sih guys. Oke, mari kita coba Raiden Shogun. Oh, rame banget. Bentar, oh, ini keren banget sih guys. Coba, bentar, gue pakai ini. Terus, kita ulti. Wah ini guys, ini yang ditunggu-tunggu tuh ultinya. Wah ramai banget, wah gila, wah mantep banget ini guys. Ini mantep banget sih. Oke, gue ulti Xiangling. Gue E. Oh ini bakal nyerang terus nih. Nah E nya itu tuh, ada tebasan-tebasan gitu kan. Kalian ngeliat gak? Ini bakal nyerang terus tuh. Wah ini angka semua sih. Ini kayak gue main bareng temen gue yang pakai Kazuha guys. Aduh keserang. Itu gede banget sih. Lumayan itu damage ya guys. Damage tebasan pertama itu yang set. Itu lumayan loh. Oke. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke sesi gacanya guys ya. Oke, ini gini, gue udah nggak sabar banget sih. Oke, let's go. Ini dia guys. Sang penguasa tunggal, Raiden Shogun. Oke, gue sudah menyiapkan sebanyak 20.000 Primogem. Dan sebelum itu gue bisa nuker dulu sih. Coba kita tuker dulu ya guys ya. Yang ini gue belum bisa, yang Stardust kalau nggak salah bisa. Nah, yang Stardust bisa gue tukerin sebanyak 5. Ya, 5 doang sih. Oke. Apa-apa, lumayan. Tambahan Primo 5 itu lumayan, guys. Nanti ini mungkin bisa dapat dari karakter double gitu. Ya, semoga aja ya. Dan, gue itu red on, guys. Di banner itu tuh gue red on. Jadi gue kayak, aduh, excited banget gitu bakal dapet. Tapi yang gue takut adalah ini nih. Gue pengen senjatanya juga, tapi aduh, susah. Ya, semoga aja deh. Kita gacha sih Raiden Shogun dulu, oke guys. 10 pertama, let's go. Oh, salah guys. Bentar, gue belum ritual. Salah. Oke, dapat sukros lumayan. Bentar, teman-teman, gue belum ritual. Kepake aja tuh tadi 10 primo gue. Harusnya tuh gue ngambil ini dulu guys, kotak ramalan, terus ke tempat gacha gue. Tadi gue langsung gacha gitu kan. Aduh, untung inget gue nggak sembrono. Oke, kita ambil slide keberuntungan dulu ya. Hari ini apakah gue hoki gitu? Mari kita lihat. Semoga bagus. Keberuntungan besar guys. Benda keberuntungan hari ini Flaming Flower Stamen yang membara abadi. Oke, kita akan cari bunga itu dulu guys sebelum kita gacha. Oke, sebentar ya. Nah ini dia guys, gue udah sampai di tempatnya. Mari kita ambil, sip. Abis itu kita, gue
akan ke tempat gacha gua, guys. Sebentar ya, gua skip lagi nih buat sampai ke tempat gacha gua dulu, oke? Sip, teman-teman, gua sudah sampai di tempat gacha gua, walaupun gua belum pernah merasakan hoki di sini, tapi entah kenapa kayak feeling gua di sini aja gitu kan. Ada 3 patung serigala yang kayak ya begitulah. Oke, langsung aja ya, guys. Ya, kita akan mencoba kembali gacha. Tadi itu kita udah 10 dan ini yang ke-20. Mungkin kalau gua dapat di 20, guys. Mari kita coba. 20, mungkin 20. Oh, belum. Oke. Okay. Gak apa-apa. Gak apa-apa, guys. Gue gak dapet karakter gue. Oke. Okay. 30. 30. 30 dapetnya. 30, guys. 30, let's go. Wah, sumpah, speechless gue. 30 pull dapet Raiden Shogun, guys. Jadi gue gak perlu ngabisin banyak primo, dan kita punya kesempatan untuk gacha senjatanya, guys. Wah, gila, bersyukur banget gue. Ya pun, terima kasih MiHoYo, aku suka sekali seperti ini. Ah, akhirnya, guys, Baal pulang juga. Ah, ini dia. Ini dia nih sekarang nih. Ini yang bikin gue takut. Yang bikin gue takut tuh ini, guys. Apakah, semoga ya, bismillah, semoga gue bisa langsung mendapatkan tombak yang gak usah pakai claymore-claymore tuh, gak usah lah, langsung aja tombak kayak gitu, guys, ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat. Oke, mari kita coba. 10. 10, let's go. Belum, oke, it's okay. Beido lumayan. Oke, lagi, guys. 20. 20. Oke, belum. Pavonius lumayan. 30. Apakah di 30 lagi? 30 lagi mungkin? Oh, enggak, guys. Belum. Enggak dikasih. Oke, 40. 40, guys. 40. Aduh, belum juga. Wah, ini susah nih. Ini senjata beneran susah sih menurut gue. Dapat sayu gue lumayan. Oke, ayo please lah MiHoYo, please. Please kasih gue tombaknya. Please kasih gue senjatanya. Aduh, masih ungu juga. Ini yang ke-50 ya. 50. 60. 60. Oke, 60 please. 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 Semoga ini tombaknya, guys. Tuh, gila, deg-degan banget gue. Deg-degan banget gue. Claymore-claymore tuh gak usah lah, langsung aja tombak kayak gitu, guys, ya. Aduh, kenapa? Wah. Aduh, kenapa dapatnya Unforged? Aku tidak butuh Unforged, guys. Kenapa? Kenapa? Oke, gak apa-apa, guys. Mari kita coba lagi, ya. Mari kita coba lagi. Oke, 10. Belum. Barbara, oke. Okay. Udah C6 Barbara gua. 20, ini gua nggak ada primo lagi nih kalau sampai nggak dapet. Aduh, gua terpaksa harus nabung lagi, guys. Nggak apa-apa deh, kita kumpulin pelan-pelan. 30. Please, MiHoYo. Itu udah sisa-sisa primo gem terakhir gua. Aduh, belum dikasih juga. 40. Ya habis deh primo gem gue, guys. Ya habis primo gem gue. Primo gem gue habis, guys. Ya ampun, sisa 3 doang. Gue bisa mohon berapa kali? 1000. Aduh, kurang, teman-teman. Kurang ya? Iya, kurang. Kurang 31 Genesis Crystal. Gue bisa dapat primo gem dari mana lagi coba? Bentar, guys. Ya, teman-teman, gue udah cari ke sana ke sini. Kayaknya gue harus nyelesain quest atau event dulu deh baru dapat tambahan primo gem lagi. Aduh, ya MiHoYo baik sih ngasih gue Baal di pool ke-30, tapi senjatanya kenapa gue dikasih Unforged gitu kan? Ya, gak apa-apa sih, tapi aduh, gue tuh pengennya tombaknya, guys. Kalau gue gacha sekarang pun kurang 7 dan itu butuh 1120, ini gue 1109 gitu kan, dikit lagi dikit. Oke.
kita sabar aja guys ya. Gua bakal sabar aja deh. Gua kumpulin lagi primogem gua, dan ini adalah karakter yang kita dapatkan. Mari kita naikkan konstelasinya. Barbara gua sudah C6. Tip. Xiangling gua C4, betul? Yep, Xiangling gua C4. Noel C1. Oke. Lagi Beidou C3. Dan Sucrose C1. Lumayan guys, ini Sucrose bisa gue build nanti. Dan ini dia bintang utama kita, Raiden Shogun. Gue juga udah ngumpulin beberapa bahannya sih. Ini coba kita upgrade sebisa mungkin kita ya. Sebisa kita upgrade-nya. Kita coba upgrade sebisa kita, oke okay. Salah. Nih level 20, apakah gue masih bisa upgrade lagi? Acennya juga udah 3 guys. Oke, kita berarti cuma bisa ngumpul sampai upgrade sampai level 40 doang. Gue kira dia mau ngomong tadi. Oke. Kalau gua lanjutin masih bisa sih. Bisa sih. Level 40, sip. Nah, ini nih yang mau naik ke level 60-nya, 50 atau 60, gua harus ngumpulin ini dulu, guys. Tapi nanti itu akan gue kumpulin pas gue live streaming nanti malam ya. Dan mungkin gue akan pakai senjatanya Favonius dulu guys. Gue bakal pakai Favonius dulu sih ini. Kenapa? Karena nggak dapet. Gitu. Yang tadi tuh nggak dapet guys. Oke, kita pakai ini dulu deh. Terus kita enchant. Kita refine deh. Aduh. Kenapa? Padahal gue berekspektasi tinggi loh. Dikasihnya Unforged. Apa deh, teori bersyukur guys. Semoga nanti dapet deh gue deh ya. Pengen banget gue soalnya. Kenapa pengen? Di luar dari statnya guys, stat dari senjatanya itu, gue suka aja gitu karena ya cocok emang senjatanya si Raiden Shogun gitu. Jadi matching guys, ungu-ungu. Itu gue suka. Makanya gue mau senjatanya. Di luar dari statusnya ya, status senjatanya. Oke, udah R5 kah? Oke, bonus gue R5. Lumayan, kita pakai ini dulu guys ya. Terus juga ini belum bisa gue upgrade nih, nanti aja deh pas di live streaming aja, oke guys. Dan yep, untuk video gacha-gachanya guys, gacha ketiga di konten YouTube gue, channel YouTube Neko Yao, sampai sini dulu. Terima kasih untuk semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan kita akan bertemu lagi guys di live streaming gue nanti malam. Dadah.